Di sini ada camp militer tuh. Dan mungkin militer tersembunyi. Nah, ini kita harus cari orangnya ya. Oh, ada. Oke, ini teh apa, Pak? Tempat apa, Pak? Kita di sini adalah simulasi tempur. Zone 235 Outdoor Training Center. Jadi ada yang kita sebut basic training, ya. Itu kalau basic training itu hanya sekedar permainan paintball saja. Oh, paintball. Atau hanya main perang-perangan ya. Itu lebih kepada fun game. Oke. Lalu ada juga adventure training. Adventure training ini biasanya itu satu hari. Kalau yang tadi itu sekitar 2 jam. Oh, 2 jam selesai. Selesai ya. Kalau yang adventure training ini dari pagi sampai sore. Saya sudah main Flying Fox dan sekarang kita akan melewati jembatan tali 2. Di mana di sini kita dilatih untuk kesabaran juga keseimbangan. Asik banget, kita ngerasa terbang di antara dua bukit dan juga benar-benar harus menjaga keseimbangan. Tapi nggak sulit kalau Anda memang benar-benar konsisten dengan diri Anda. Siswa di udara akan mengecek jam master yang ada di kiri kanan. Sekalian namanya pengecekan kesadaran si siswa. Nanti 7.000. Lihat, angkat, cabut. Lihat, tangkap, cabut. Lihat, angkat, cabut. Siswa melakukan ini selama 3 kali. Untuk kegunaannya, siswa bisa merasakan bahwa letak handle berada di sisi kanan. Setelah mencapai ketinggian 5.000, siswa akan mencabut handle untuk bisa mengembangkan payungnya. 5.000. Lihat.
ada satu yang agak senior. Kira-kira handicap yang paling sulit di air tadi.